Selamat pagi sahabat Kompas. Kali ini kita sedang berada di Masjid Raya Baitur Rahman Kota Semarang. Tepat di depan kita ini merupakan sapi pemberian dari Presiden Jokowi seberat 1250 kilogram yang dijadikan hewan kurban di Masjid Raya Baitur Rahman Kota Semarang. Nampak di depan Ibu Iriana Jokowi dan juga Wali Kota Semarang juga tiba di depan Masjid Baitur Rahman. Rencananya Presiden Jokowi akan melakukan pemberian secara simbolis kepada panitia kurban di Masjid Baitur Rahman. Sejumlah warga juga terlihat antusias melihat kedatangan Presiden Jokowi untuk memberikan hewan kurban. Sementara Presiden Jokowi masih bersalaman di belakang. Nampak Ketua MUI Jawa Tengah Ahmad Daroji juga menunggu kedatangan Presiden Jokowi di sebelah sapi kurban. Ibu Iriana Jokowi terlihat berada di tengah bersama dengan Wali Kota Semarang, sedang menyapa warga yang mengenakan gaun berwarna putih. Terlihat rombongan Presiden Jokowi juga mulai memasuki area penyerahan hewan kurban. Ada Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Nah, ini Presiden Jokowi tiba di lokasi ditemani oleh Menteri PUPR Pak Basuki. Nampak Pak Jokowi memasuki lokasi penyerahan hewan kurban yang akan diberikan kepada Ketua MUI Jawa Tengah Ahmad Daroji.
Ini merupakan penyerahan hewan kurban secara simbolis. Rencananya hewan-hewan kurban yang diamanahkan di Masjid Baitur Rahman Kota Semarang akan disembelih pada 2 hari kemudian secara serentak. Bagi sahabat Kompas yang baru bergabung, ini merupakan acara serah terima hewan kurban dari Presiden kepada Panitia Hewan Kurban di Masjid Raya Baitur Rahman Kota Semarang. Sapi berwarna coklat itu merupakan sapi pemberian dari Presiden Jokowi. Terlihat Presiden Jokowi memanggil satu jemaah untuk datang mendekat. Ini merupakan sapi pemberian Presiden Jokowi yang beratnya mencapai 1.250 kg yang usianya lebih dari 5 tahun. Jenis sapinya sendiri merupakan sapi jenis Simmental. Berat Pak, izin Pak. Pak Jokowi. Pak, bentar Pak.